Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo cuy, kembali lagi di channel Rafa Azril. BTW, apa kabar kalian semua nih? Semoga pada sehat-sehat aja ya. Saya doakan semoga urusan kalian dan keluarga kalian dipermudahkan. Amin. Oke cuy, di video kali ini saya bakal mencoba yang lagi viral banget ke belakang ini di Busit ya. Itu Canter ya, ini truk apa Canter ya? saya manggilnya Canter aja ya. Dan oke, saya bakal mencoba Canter Towing ini ya. Yang dimana Towing ini tuh bisa ngangkut traffic ya cuy. Dan itu bakal saya coba ya, dan gak tahu nanti berhasil apa enggaknya ya. Karena menurut saya itu cara naikinnya itu susah banget ya cuy. Yaudahlah ya, tanpa bacot-bacot lagi langsung aja kita mulai. 1, 2, 3, cekidot. Nah oke, pas banget di belakang saya ini udah ada truk bus Rosalia Indah ya cuy. Dan langsung aja kita angkut ya. Dan apa bisa apa enggak ya? Kayaknya gak bisa sih, soalnya ini terlalu gede ya. Tapi kita coba aja dulu ya. Kita coba aja dulu yuk. Nah oke, kita lihat dulu. Nah oke, nah kayak gini cara turunin. Kan ada animnya tuh ya. Kalian tinggal pencet 1, 2. Dan jangan lupa untuk membuka pintu ya, karena biar itunya apa ya, gak tau lah itunya. Yang penting biar itunya kebuka ya. Nah oke, kita coba ya. Kita coba angkut bus Rosalia Indah ya cuy. Bisa apa enggak nih ya kan. Ya gak bisa ya, gak bisa. Kita cari tumbal yang lain aja oke. Ya nah oke, gue udah amat gak jelas kan gue. Oke yuk kita cari tumbal lagi ya cuy. Aduh nabrakan, baru aja mulai ngapa nabrak. Oh ya, bismillahirrahmanirrahim, semoga gak terjadi apa-apa yang tidak diinginkan ya cuy. Amin. Nah oke, ini saya bakal nyari yang namanya tumbal traffic ya cuy. Aneh ya kan, orang-orang di dunia itu nyarinya tumbal manusia, ini kenapa traffic? Aneh. Gak apa-apa ya. Oke, nah oke, nah di depan, di belakang itu ada mobil ambulan ya. Dan ini kita bakal saya coba ya, bisa apa enggak. Nice, naik, ayo naik, cepet naik. Ya Allah, lama banget. Bukan lama sih, susah ya. Ya, oke kita coba dah. Nah ini kalau kita pencet itu tuh, dia malah jatuh cuy. Kalau nggak jatuh malah terbang ke depan. Ya kan? Oke, kita coba lagi ya. Dan kita bakal coba satu persatu di belakang mobil itu ya cuy. Yuk kita coba lagi yuk, jangan menyerah. Kok malah nyanyi sih. Oke, kita bakal coba lagi ya cuy. Kita bakal nyari. Nih niat saya tuh pengen ngambil emak-emak itu tuh yang naik motor ya, tapi kayaknya gak bisa sih. Emak-emak dilawan. Oke, nah mampus lu kan. Naik, cepet naik. Naik gak? Kalau gak naik, tak bunuh. Oke, bercanda. Oke, kita cari lagi ya cuy. Dan gimana ya tempatnya? Bukan tempatnya sih. Pasti di setiap jalan itu banyak banget traffic ya. Tapi yang bikin itunya tuh susah ya. Susah dinaikinnya cuy ya. Susah dinaikinnya. Nah kalau udah dinaik, maksudnya udah rapi gitu ya parkirnya. Nah pas kita pencet 1, 2 tuh. 1, 2 ya kan. Nah itu malah loncat, kalau gak jatuh ya kan. Nah buset dah, sekaligus dapat 2 cuy. Oke kita cari lagi ya. Nah apa kayak gini aja kali ya, biar gak jatuh gitu cuy. Soalnya kalau dipencet 1, 2 no, malah kayak gini. Tuh malah kayak gitu cuy ya kan. Oh nah alhamdulillah yuk naik kok. Aduh yo alhamdulillah cuy, naik juga atuh kan. Tapi gak gitu juga mamang. Ya Allah Robi, naiknya kok jemping sih. Aduh tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya cuy. Apakah dia bertahan sampai Sidoarjo. Nah ini niatnya saya tuh kalau udah naik trafficnya tuh, saya bakal bawa jalan-jalan sampai Sidoarjo ya cuy. Tapi ya kayak gini kan, udah dapat jatuh kan, baru dibilang ya Allah Robi. Tuh kan baru dibilang juga jatuh lagi cuy. Oke kita bakal nyari lagi ke belakang ya cuy. Kita bakal cari lagi ke belakang. Kayaknya masih ada sih, masih ada tumbal-tumbalnya. Anjay tumbal. Oke kita mundur lagi ya cuy. Kita mundur lagi. Nah oke itu ya, itu ambulan ya. Enggak ah, jangan-jangan. Kita cari lagi aja ya cuy. Nah itu ada Alphard ya. Alphard bukan, itu mobil angkot ya. Ya angkot itu. Angkot apa bukan, gak tau lah ya. Oke
kita cari lagi ya cuy, dan gak tahu ini di mana. Dibilang susah cuy. Yang pastinya di semua jalan itu banyak traffic ya, tapi ya naikinnya juga susah. Nah alhamdulillah cuy, ini udah kenaik satu ya. Kita coba naik. Kita coba benerin dulu. Ini udah dapat satu ya. Dapat satu tapi susah banget ya Allah Rabbi. Tuh kan malah yang ada malah kita yang nabrak nih kan. Tuh kan baru dibilang yang ada malah kita yang nabrak ya kan. Oke lah, jangan menyerah ya. Jangan menyerah. Lah kok nyanyi sih. Oke, kita cari lagi dan kita dapat canter ya cuy. Dan apa bisa ya, gak mungkin gak bisa. Ini gak bisa soalnya parkirnya aja kayak gitu ya kan. Ya pasti kalau dibawa ke jalan ya bakal jatuh ya kan. Tuh kan malah ngambang cuy. Cuy ya Allah Rabbi ya Karim, gimana sih dapetinnya. Ya Allah, kita coba lagi ya. Di belakang kita masih banyak tumbal ya cuy. Dan itu ada motor. Wah dia nyerahin diri. Oke kita coba. Gak tertarik. Oke kita. Nah ini canter udah ke bawah sih ya. Tapi kalau pastinya kalau kita pencet 1-2 1-2 tutup pintu, ya pasti bakal jatuh sih. Bakal, kalau enggak bakal terbang. Wing, jatuh kan. Oke kita cari lagi aja. Dan ini saya bakal ngincerin travel gitu ya, mobil travel. Tapi kayaknya gak bisa sih. Yuk di mana lagi ya cuy. Ini kita mundurin dulu ya. Kita cari tumbal yang lain aja dulu. Nah ini saya ngincer traffic travel ya. Travel apa trapol sih? Gak tahu. Oke kita cari lagi. Dan yang mana ya. Nah ini ambulan ya. Ilaha illallah, baru aja mau bilang ambulan ke bawah. Ya Allahu Rabbi. Udah lah cuy, kita bakal bentar lagi kita bakal cari dari kita. Ini saya belum menyerah ya. Cari yang di belakang ya. Nyari tumbal yang di belakang ya. Nah, oke, kita bakal coba lagi. Nah, ini udah keangkat ya, ambulan sama travel, tapi kayaknya enggak bisa sih. Yang ada tuh kan malah kayak gini kan, enggak demen banget. Ya Allah, gimana sih nih? Oke. Nah, udah keangkat ya. Kita coba dah. Kita coba angkat dulu nih. Semoga kau bertahan ya, Nak, sampai Sidoarjo kan. Oke, kita coba lagi. Bukan kita coba lagi, yang emang udah ada sih. Yuk kita bawa jalan ke Sidoarjo. Semoga bertahan ya. Ayo pelan-pelan aja. Apa sih namanya ya? Alon-alon sing selamat. Oke. Ya kan baru dibilang jatuh lagi, cuy. Ya Allah. Enggak apa-apa, kita cari lagi ya. Nah, kan dia malah nyerahin diri kan. Oke, kita coba lagi. Ah, enggak bisa. Kita cari lagi ya, cuy. Di mana ya sih ya tempatnya? Aduh. Ada semua di jalan, semua jalan tuh banyak traffic ya. Yang tapi yang bikin itu tuh susahnya tuh naikin ya, susah naikinnya tuh. Nah kan malah kayak gini mulu ya kan. Kadang-kadang ban depan yang naik, kadang-kadang ban belakang yang naik. Malahan ada tuh ya, yang cuman kanannya doang yang naik. Oke, udah yang di belakang udah saya udah gak mau cari lagi ya. Yang ke belakang gak mau cari lagi, tumbal di belakang. Dan ini saya bakal coba ke depan ya. Kali aja rezeki kan ada tumbal. Oke. Nah itu ada Alphard hijau ya cuy. Dan kita bakal ngambil ya. Nabrak gimana sih. Ya Allah Rabbi. Ini 1-2 kita itu dulu ya. Biar bisa keluar. Soalnya kalau gak dianuin malah parkir di situ aja. Oke. Ayo bisa yuk. Masa gak bisa sih, Mas Erda aja bisa. Oke, yuk kita turunin lagi cuy. Yuk, apakah bisa ya? Kita mundurin dulu dah. Net. Ya, alhamdulillah naik cuy ya. Yuk, kita coba bawa jalan deh. Ini 1-2 kita anuin apa enggak ya? Kita anuin aja kali ya. Dan kita bakal tutup pintu dulu. Ya, malah mundur gimana sih? Malah maju ya Allahu Rabbi. Aduh, capek dah nih. Kita ngapain lagi nih ya Allah. Bingung, saya juga bingung ini mau ngapain. Tapi gak apa-apa, kita bawa jalan aja sebentar ya cuy. Kita bawa jalan sebentar, kita belok ke sini ya, mengarah ke Sidoarjo ya. Aduh, kan jatuh lagi mana dong. Bodo amat lah, kita langsung aja ya. Udah capek ini. Oke, udah capek ya, bodo amat ya. Udah bodo amat, udah capek saya, udah gak mau nyari tumbal lagi. Oke ya. Udah segitu aja kali ya nyari tumbalnya.
nggak dapat dapat cuy, susah banget kayak nyari tumbal manusia. Anjir, jangan gitu, itu musyrik ya, pembuatan musyrik ya, ngapain minta duit ke setan ya kan. Oke, yuk, udah capek ya, dan saya bakal nyari tempat buat berhenti yang pas ya, dan saya bakal nyari tempat yang pas untuk kita mengakhiri video ini ya. Oke, hampir kelupaan ya. Nah, di video kali ini saya menggunakan OBB buatan dari Seva Channel ya. Dan untuk Hunter Towing ini buatan dari Abu Desing ya. Minu itu dipanggilnya Bude, apa namanya, Budesing apa Budesign. Kita ini saya manggilnya Budesing aja ya. Dan untuk mod ini buatan dari Budesing TM. Dan livernya juga udah ada kok ya, di Budesing TM-nya. Tapi udah ada sih yang buat livery ini ya. Contohnya di video Mas Erda tuh ya, yang bikin konten pakai canter ini juga, itu makai truk makai livery-nya yang kalau enggak salah namanya Meter ya. Nah, itu nama itu Meter itu mungkin untuk Bismania, truk mania itu pasti kalian tahu lah ya siapa Meter itu. Ya, pasti di ada di salah satu film Disney ya, cuy. Nah, oke, ini saya bakal berhenti di sini aja ya. Oke, besok ada video review mod ya, mod Sale. Oke, kita bakal berhenti di sini aja ya, cuy. Nah, oke cuy, video kali ini sampai sini aja ya. Dan kurang lebihnya saya minta maaf ya, dan juga saya mau minta maaf lagi bila ada omongan saya yang kurang baik di video kali ini. Dan juga saya mau ngucapin terima kasih banget bagi kalian yang sudah mengklik video ini dan menonton sampai habis ya, cuy. Dan juga seperti biasa, sebelum diakhirkan jangan lupa subscribe, like, comment, dan share agar saya lebih semangat membangun channel ini agar lebih baik lagi. Dan akhir kata saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye 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 bye.